sudah 2 hari ini dia nangis-nangis terus. Ya karena sama teman-teman relawan sudah dijanji, juga sudah diberi suruh buat pernyataan bahwa kalau diulang lagi nanti tetap akan ditarik ke sini lagi gitu. Dan juga setiap harinya yang pulang itu nanti dipantau tiap harinya ke rumah masing-masing. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma kan ada beberapa yang tidak kita lakukan seremonialnya, langsung kepada intinya, karena mengingat hari kondisi kan sedang ada wabah COVID-19, jadi kita ada beberapa seremonial yang kita hilangkan, mengingat kondisi ini, jadi langsung kepada prosesi intinya, itu langsung upacara.